berdoa disertai dengan pengharapan kepada Allah. Apa maksudnya doa yang disertai dengan pengharapan kepada Allah? Maksudnya berdoa disertai dengan prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menerima doa kita itu. Nabi bersabda dalam hadis beliau, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dijawab oleh Allah. Itu pengharapan. Karena kalau kita berdoa kemudian kita ragu, kayaknya terlalu berlebihan saya berdoa ini ya. Kayaknya apakah Allah akan jawab doa ini? Itu namanya ragu. Berdoa tapi ragu. Allah tidak suka yang seperti itu. Yang Allah suka adalah kita berdoa, kita yakin Allah Maha bisa. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau Allah ingin menjawab doa saya ini. Yakin bahwa Allah menjawab, Allah akan menjawab doa saya ini. Dan bentuk jawaban dari Allah tidak hanya doa yang saya minta, bisa jadi dengan diampunkannya dosa-dosa saya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi ini bahwa Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Wahai anak cucu Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, "Ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa tersebut. Kata para ulama, berarti yang dimaksudkan di sini adalah banyak berdoa tapi betul-betul doa yang disertai dengan keyakinan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha bisa atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita yakin bahwa Allah akan menjawab doa itu dan sekaligus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kata para ulama kita, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di mana Allah katakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku bersama dengan prasangka hambaku terhadap diriku. "Falyadhunna 'abdi ma syaa." Silakan hambaku berprasangka kepadaku sesuai dengan apa yang dia mau. "Falyadhunna bi ma syaa." Silakan dia berprasangka apa yang dia inginkan. Tapi kata Allah, "In dhanna bi khairan fa khairun." Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, baik pula yang dia dapatkan. "Wa in dhanna bi syarran fa syarrun." Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, kata Allah, buruk pula yang dia dapatkan. Kata para ulama, pada saat kita berdoa disertai dengan berharap kepada Allah, maksudnya berdoa disertai dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa disertai dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini akan menjadi sebab dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian. Jadi jangan bakhil untuk berdoa. Ya. Jangan bakhil untuk berdoa. Kalau bisa setiap misalnya selesai sholat sunnah di waktu-waktu mustajab, turun hujan berdoa, sepertiga malam berdoa, di pada saat kita sujud berdoa, kapan saja punya waktu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingat bahwa orang berdoa itu tidak rugi. Orang berdoa tidak akan mungkin rugi. Entah dia dapat jawaban langsung atas apa yang dia minta, atau disimpankan di akhirat, atau diselamatkan dari musibah, atau yang keempat, Allah ampuni dosa-dosanya karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.